Tadi kan itu ada pengumuman dari Tiko ya? Untuk menanggapi pengumuman yang dari Tiko itu bagaimana tuh Pak RT? Ya, itu sesuai dengan pengumuman yang Mas Tiko buat. Oke. Okay. Bahwa yang dipercayakan, saya, yes, Bang Breo, dan Bang Ale. Bertiga? Ya, bertiga. Bertiga. Itu nanti semua keputusan dan ucapan tuh ada dari kami bertiga. Oh. Tidak daripada orang lain. Tidak ada satu pihak pun. Kecuali tiga. Kecuali tiga orang ini, okay, yang bertanggung jawab atas informasi. Informasi baik itu pekerjaan ataupun lainnya mengenai Tito dan mamahnya serta rumah ini. Sekarang kalian bisa lihat lah ya perubahannya teman-teman di rumah ini. Catnya ya bagian depan udah begini, cuy. Dan ini juga udah selesai semua. Masih agak berantakan, nanti kita rapikan. Dan bagian ini cuy yang gokil. Wow. Nah, ini akan mulai ngecat-ngecat gitu cuy di bagian belakang. Pokoknya tunggu aja. Sebelah kan tetap. Oh, berarti mau beli lagi nanti. Oh iya. Atasnya endorse. Jadi oh lu udah main gitar kok. Minimal Yamaha lah. Yamaha. Oh, minimal. Ada kita dari Arab mau lu, Yamaha Mood. Adanya Honda. Oh, harus sama Ibanez kok. Ibanez. Apa lu pikir listrik? Jadi itu gitar dari tahun kapan kok? Ini dari 2000 berapa, Pak? Perang Dunia Ketiga ya. 17 sampai 2000 berapa itu gitar? Serius itu. Cuman berarti tandanya mau beli lagi Mas ya? Iya, mau beli lagi dia. Tambelan-tambelan. Vendor. Cari merek yang ekonomi. Nah, oh. Ini vokalis Jawa. Oh, iya itu. Coba main ini apa nih vokalis Rip? Avenged Sevenfold. Itu Sevenfold. Ngakak gue anjir. Avenged Sevenfold. Anjir. Oke, jadi teman-teman, ini pengecatan bagian belakang. Anak-anak sudah memulai. Ada Bang Davi, Cak Bolang, ya kan? Ada Bang Yud, ada Goy Razor, Mas Den, ada Salman juga, ada Bang Breo di sini juga. Kita bareng-bareng nih mau ngecat bagian belakang, kita amplas dulu semuanya. Come on. Jadi ngamplasin nih pakai sendal itu. Gokil. Ya. Jadi kalau bagian di belakang itu langsung diamplas kayak gini, ngecatnya enak. Cuman ini suasananya mendung teman-teman. Ya soalnya mau hujan teman-teman, mendung. Jadi babat dulu lah sebisanya. Come on guys, kita mulai lagi. Di ampas tadi udah semua cuy, tinggal geser warna yang baru. Oh my god. Gimana bang? Apanya tuh? Tangan. Tuh udah lumayan kotor. Agoy. Tinggal kita mulai pengecatan. Tuh. Bang Davi tuh rajin banget lu Bang Davi lo. Sampai segitunya lo. Gokil. Coba kita samperin dulu sebentar. Ini udah selesai amplas nih kita nih. Bang Davi. Rajin banget, Bang. Iya, biar cepet lo. Biar cepet ya. Lamaan. Cuman nggak apa namanya biasanya kalau yang gini-gini kamera ada bang, cuman ini di kantong gitu. Iya biar fokus gua. Ay, gokil, fokus tujuan awal bang ya. Yo gokil, lanjutkan bang. Mana
warnanya, Cak? Belum. Tuh. Oh, belum. Masih tunggu sih. Oh. Ini apa sih? Ini habis dibersihkan ini. Oh, ini habis diamplas. Nah, enggak, maksudnya debu. Ini loh. Oh, ininya. Ini. Tapi warnanya tadinya emang apa itu dibersihin? Enggak, kan bersihnya kemarin. Oh, jadi gitu. Bersih dulu nanti pakai lagi. Oh, berarti oh, yang itu beda tuh ya. Itu udah dibersihin. Rollnya. Oh, rollnya. Oke, oke, oke. Berarti yang ini mau dibabat habis nih, teman-teman. Cak. Langsung. Okay. Rollan kita ada di dalam, tapi kayaknya kurang. Cuman ini lo bersihin yang mana buat apa? Ini buat yang mana? Yang mana, man? Itu yang sama cabolang. Oh. Oke. Okay. Cuman ini gue bersihin dulu nih, Bang. Iyalah, warna warnanya nggak kan. Belang kan? Oh itu. Yo, yo, lanjutkan, man. Ini rasa moka itu warnanya. Rasa moka ya. Mas, tadi lu kayaknya sambil joget-joget deh. Apa? Tadi. Itu. Buat have fun. Darurat, cuy. Darurat. Ilmu itu gue. Apa? Ilmu? Ilmu. Ilmu apaan? Ilmu cepmek gitu. Oke. Okay. Yep. Tambahin lagi, Din, Udin. Oh, anjir, gua asisten sekarang nih Bang Yudi nih, gila. Nambahin lagi, cuy. Tambahin lagi, encer. Nama gua juga Udin, Bro. Ya, tambahin lagi, cuy. Tambahin lagi. Iya, tambahin lagi. Itu encer, John. Iya, ini ada encer soalnya. Nah, ini kan yang 13. Yang ininya kan. Naturalnya tuh 3 gelas aja. Nah, ini nih, belum nih, belum nih. Kita semua kentepin dulu. Come on, guys. Ya, ayo, kita guys. Ngomong lagi segera sayang gue. Yes. Janda mana? Janda mana yang semangin? Janda yang putih. Joget, goy. Janda yang putih berambut panjang. Janda mana? Janda mana yang semangin? Come on, goy. Janda yang putih di dalam rambut panjang. Oke, jadi teman-teman ini lu bisa lihat ya dari ujung sana sampai ujung sini, cuman memang sebagian belum, yang di bagian situ sama yang ini nih belum, karena mau turun hujan, cuy. Jadi dilanjutin nanti atau mungkin bisa jadi besok. Tapi lumayan coretan-coretan yang ada di sini udah terhilangkan. Yoi, gak gokil banget di sini. Ada masih duta kebersihan juga. Lalu di sini ada Bang Yud yang masih membereskan aliran-aliran air, bukan aliran darah. Kan? Bukan aliran sesat kan? Bukan kan? Oke. Jadi gitu aja teman-teman. Sembelakan tetap. Kita sore-sore mau makan katanya. Ngemil apa? Somai. Oke. Okay. Sama jajan beli es. Oke. Okay. Banyak banget sekarang yang jualan. Banyak banget jualan di sini. Banyak banget yang jualan. Oke. Kita makan somai. Lo biasanya pare suka gak? Suka dong pare. Biar ngerasain pahit ya enggak? Karena abis pahit manis dibuang. Iya, itu kebalik. Nih somai terus sama beli es tuh yang di sono no, ibu-ibu itu nih banyak yang jualan nih. Lu makan somai juga enggak? Boleh lah, ayolah kita makan dulu somai. Bang. Enggak beli, Bang. Beli. Bang, di piring enggak ada, Bang ya? Piring aja dah. Piring aja deh. Kalau di plastik kayaknya kayak anak SD gitu ya. Iya, di piring tuh enak makannya, pinggir duduk pinggiran tadi. Aduh, yo ih. Ah, gokil banget. Tuh bentar. Aduh, es tuh. Lu mau gak biar pesan 2? Iya, pesan 2 langsung. Pesan 2, Bu, es 2. Iya. Ya, apa aja. Saya kalau dia lu pare doang. Enggak lah. Gua campur tuh dah, jangan pakai kol. Saya mah, tapi batagor enggak ada ya. Enggak mau pare pakai. Saya jangan pakai kol aja, pakai semua. Breo. Itu banyak banget tuh di media, kayaknya banyak banget yang hoax-hoax tentang Tiko gitu. Media mana? Ada di YouTube, di TikTok juga.
tentang cerita cerita Tiko yang kayaknya nggak sesuai gitu. Gimana ya? Yes. Ya intinya mah lo juga tahu lah. Mm-hmm. Di konten kita nggak pernah bikin-bikin yang aneh-aneh gitu ya. Mm-hmm. Ya update aja soal rumah gitu kan. Yes. Perkembangannya seperti apa gitu aja sekali. Yeah. Gua aja nggak tahu tuh yang beredar di YouTube, di TikTok tentang Tiko kayak gimana-gimana, gua aja nggak tahu. Iya. Yeah, yeah. Lalu gua tanya Tiko, bener kok? Ya, enggak. Kagak tahu deh. Gitu. Diajak kagak tahu ya. Ya udahlah kita makan somay aja lah. Enak somay. Oke, jadi malam ini ada pengumuman langsung dari Tiko, bener? Ale, Kowat. Jadi yang dibacain sama Ale saat ini kalian harus dengar baik-baik. Oh my lord. Bacain Bang Ale. Pemberitahuan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang selama ini telah berjasa dan membantu kami sekeluarga untuk hidup menjadi lebih baik ke depan dan untuk menghindari terjadinya salah informasi terkait perkembangan kesehatan ibu saya dan perkembangan perbaikan atau renovasi rumah kami yang terupdate nih. Terupdate. Maka kepada Bapak Ibu dan awak media, jika ingin mendapatkan informasi terupdate terkait hal tersebut, saya sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk sampaikan ke publik kepada Bapak Noves, Ketua RT, Bang Breo, Bang Ale. Yes, Bang Ale. Bang Ale. Dan sekaligus saya percayakan ketiga nama tersebut di atas dalam pengawasan dan koordinasi pekerjaan perbaikan renovasi rumah kami. Semua informasi dan koordinasi di luar nama tersebut di atas bukan menjadi perwakilan dari saya serta di luar tanggung jawab saya sekeluarga. Demikian informasi ini saya sampaikan dan mohon maklum adanya. Hormat saya, Tiko. Yes. Itu dari Tiko langsung. Langsung dari Tiko, teman-teman. Ya. Jadi ini informasi terupdate ya, Bang Ale. Ya, betul. Jadi teman-teman, selain tiga nama tersebut, apa, Le? Bukan tanggung jawab ya. Bukan tanggung jawab. Ingat loh, teman-teman. Jadi buat siapapun gitu yang lagi mendengarkan video ini, tiga nama ini yang bakal bertanggung jawab atas yang ada di sini. Iya. Yes. Pokoknya gitulah. Atau konfirmasi dan lain sebagainya lah ya. Benar. Oke deh. Itu langsung dari Tiko ya. Langsung dari Tiko. Selain okay. Informasi di luar informasi dari kita bertiga di sini, mm-hmm. Atau teman-teman YouTuber lainnya, mm-hmm. Itu hoax. Hoax. Oke. Okay? Ingat paham. Hoax. Hoax. Yes. Jadi gini cuy, satu pesan aja buat kalian ya. Kalian boleh ambil konten di sini, tapi ingat satu, jaga nama baik kita semua di sini. Oke, okay? Karena tujuan kita dari awal tuh baik. Jangan kalian buat rusuh. Udah gitu aja. Sambil kentep. Sambil kentep. Pak RT, ya. Tadi kan itu ada pengumuman dari Tiko ya? Untuk menanggapi pengumuman yang dari Tiko itu bagaimana tuh Pak RT? Ya, itu sesuai dengan pengumuman yang Mas Tiko buat. Oke. Okay. Bahwa yang dipercayakan, saya, yes. Bang Breo, dan Bang Ale bertiga. Ya, bertiga. Bertiga. Itu nanti semua keputusan dan ucapan tuh ada dari kami bertiga. Oh. Tidak daripada orang lain. Tidak ada satu pihak pun tidak, kecuali tiga. Kecuali tiga orang ini, okay. yang bertanggung jawab atas informasi. Informasi baik itu pekerjaan ataupun lainnya mengenai Tiko dan mamahnya serta rumah ini. Oh, okay, ya. Fine. Jadi jika ada orang lain yang mengatasnamakan selain kita, mohon itu jangan di anggap dan jangan dipercaya ya, yes, yes. Karena kita meminimalkan berita-berita yang spasior, iya, ya. Betul. Jadi yes. Mohon maaf jika ada yang menyatakan itu selain kami, tolong ditolak. Siap. Siap. Bisa disebutin lagi Pak, selain siapa aja namanya Pak? Namanya yang bertanggung jawab ya, saya sebagai RT. Ketua RT. Oke. Okay. Pak Noves, saya bukan Pak Yoyo. Terus Bang Breo, Bang Breo, selaku Bang Breo yang ya. Mengangkat Tiko ya, kehidupannya yes. saat sampai saat ini, dan juga Bang Ale, Bang Ale itu yang pertama kali masuk ke wilayah ini yang minta izin sama saya memang. Jadi, ya, jadi tiga nama. Orang ini yang berhak untuk memberikan suatu statement atau pengumuman ya, ataupun itu mengenai Tiko, mamanya dan rumah ini. Oke. Ya, mohon pengertiannya dan mohon maaf pada pihak-pihak lain yang memberikan satu statement, tolong diabaikan saja. Yes, itu pernyataan tegas dari Pak RT ya, ya teman-teman. Betul. Terus mengenai tentang ini, tukang gimana Pak RT?
tukang itu sebetulnya itu ada seseorang yang tidak mau disebutkan yang memberikan tukang. Oh, ada juga nih ya sebenarnya ada, ya dari. Ada beberapa hamba Allah. Jadi ada hamba Allah yang memberikan konsumsi. Mm-hmm. Itu dari awal sampai pengajian nanti pun dia akan memberikan konsumsi. Yes. Nah, ada lagi hamba Allah yang memberikan nih bantuan tukang-tukang ini nih. Yeah. Untuk yang merenovasi rumah ini. Baik tukang maupun bahan-bahannya. Ya, jadi semuanya itu ada seorang donatur, mohon maaf yang tidak bisa sebut namanya. Bisa disebut. Karena permintaan, jadi kita menjaga privasi nama. Privasi. Beliau ya. Dan itu langsung Pak RT yang ini ya, waktu itu ya, yang nanganin ya, yang langsung ya. Jadi pokoknya kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwa ini dari saya, ini dari saya, mohon maaf, tolong klarifikasi ke saya, ke Bang Bril atau ke Bang Ale ya. Oke. Okay. Jangan sampai nanti ada sesuatu hal yang pansos di sini ya. Yeah. Jangan sampai ada yang bermain cari nama gitu ya. Kalau saya terserang sama Bang Bril sama Bang Ale memang niatnya satu sejak awal ya, fokus ke tujuan awal, yaitu bagaimana Tiko dan mamanya mendapatkan hidup yang jauh lebih baik lagi. Yes. Oke. Okay. Pak RT thank you banget, Pak RT. Sehat semuanya ya. Amin. Doakan kesembuhan mamanya Tiko secepatnya. Amin. Yoi. Ini kebetulan ada Pak Noves, Pak RT dan Bang Bro dan Bang Ale yang kebetulan malam ini akan memasang pengumuman penting buat kita semua, khususnya para YouTuber, para relawan, dan bahkan untuk media juga. Mungkin pertama kali saya mau tanyakan kepada Pak Noves, mohon tanggapannya Pak terkait pengumuman yang akan dipasang malam ini. Ya, ini pengumuman kami sudah sepakati bahwa kami ya, saya sebagai Ketua RT, juga Bang Breo sebagai yang mengangkat Tiko, Bang Ale yang juga yang pertama kali datang ke wilayah kami, kita sepakat bahwa setiap ada pemberitaan mesti melalui kami bertiga. Setiap ada statement mesti dari kita bertiga. Di luar dari itu mohon tidak dipercaya. Sudah dipasang. Ada seseorang yang mengklaim. Duta kebersihan gimana? Apa tuh? Aman ya? Selebel. Yo. Tiko. Oke, terima kasih Pak RT. Silakan dipasang, kita ambil dokumentasi.